Departemen Matematika IPB mengasuh program studi S1 Matematika dan S2 Matematika Terapan yang sudah terakreditasi A pada BANPT. Di samping itu, kami juga mengasuh program studi S1 Aktuaria yang merupakan program studi pertama di Indonesia. Kami memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang reputasinya diakui secara nasional serta internasional, khususnya dalam bidang matematika terapan. Sebagai misi dari departemen kami, kami ingin menjadi institusi pendidikan, penelitian, dan penerapan matematika yang unggul serta menghasilkan lulusan yang dapat berpikir sistematis, logis, mampu menautkan teori dan aplikasi, bersifat komunikatif, dapat bekerja sama dalam tim, beretika, dan meletakkan proses sama pentingnya dengan hasil akhir. Di Matematika IPB, kita tidak hanya diajarkan menganalisis, mendapatkan solusi dari suatu masalah, mendapatkan sesuatu yang baru, tapi di sini kita juga dilatih untuk bisa menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan, dan solusi apa yang ingin kita tawarkan. Yang tentunya sangat berguna apabila kita terjun ke dunia masyarakat atau dunia pekerjaan. Departemen Matematika IPB memiliki dua program studi, yaitu pertama program studi Matematika dan juga program studi Aktuaria. Yang menarik, program studi aktuaria sudah bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia untuk menyetarakan beberapa mata kuliah untuk ujian profesi aktuaris. Dan teman-teman semua harus tahu jika aktuaris di Indonesia sangatlah sedikit dan Matematika IPB sudah menjawab tantangan itu. Jadi untuk kalian yang ingin sekali mendapatkan pekerjaan dengan mudah, kalian cocok masuk ke program studi aktuaria Departemen Matematika IPB.